sekarang Thanos sudah menguasai gerak cepat di Indonesia. Dan katanya dia sedang nyawa. Dia merebut ladang para petani di Indonesia. Wait. Ngomong-ngomong, kemana Natasha Romanoff? Katanya dia mau ikut arisan. Sekarang kita tidak bisa membiarkan Thanos yang sedang berkeliaran di Indonesia. Wait. Emang boleh seorang Muslim yang berpuasa ikut berperang? Salah seorang kiai di Indonesia, yaitu Kiai Hasyim Asy'ari, beliau berhasil memutuskan prinsip kebatan lainnya, yang artinya menjaga tanah air sebagian dari iman. Terus kalau membela tanah air sebagian dari iman, apa hukumnya membela dia tapi dia yang salah? Kalau itu sih cuma aku sendiri. Kebuatan bela iman bukanlah hadis selain Islam. Kebuatan bela iman adalah fatwa Kiai Hasyim Asy'ari. Dan karena fatwa itulah maka dia berperang. Dan itulah terjadi Islam. Jadi puasa nggak puasa, lapar nggak lapar, senang nggak senang, ribet nggak ribet, sibuk nggak sibuk, penting nggak penting, yang penting dia menjaga tanah air sebagian dari iman. Jadi, ayo kita perang lawan dia. Kalau begitu, ayo kita perang. Ayo kita bela tanah dan air kita. Semuanya, ayo ikut.